pertanyaan untuk semuanya, tapi diawali pertanyaan untuk Desi. Desi, di karir kamu atau apapun, apa yang belum tercapai dalam karir lah, hingga karir saat ya? Ini? Karir, kayaknya pengen main film. Terus film layar lebar yang pokoknya yang aneh-aneh gitulah, misalnya adegan psikopat atau apa gitu. Sama kayak pengen buka usaha kecil-kecilan, apa kayak itu yang bisa dijadiin usaha, entah bikin butik kecil-kecilan. Butik kecil-kecilan. Butiknya atau kecil-kecil. Ini segini atau bikin pita kayak bikin gitu pita. Ya yang bisa dijadiin pita rambut. Atau bikin kaos gitu Desi Bauman. Yes. Ya ampun, siapa yang mau pakai? Nah, siapa yang mau pakai? Nafis ada yang banget pake. Kayaknya. Enggak apa-apa kalau untuk usaha mah. Oh, yang namanya juga usaha namanya ya. Namanya juga usaha. Ya, jadi itu yang sih belum tercapai ya. Itu yang belum tercapai. Mudah-mudahan untuk kedepannya tercapai ya. Amin. Dukung amin, sama amin. Siapapun, orang tua, keluarga, dan saya sebagai sahabat hanya bisa mendoakan. Mudah-mudahan karirnya makin menanjak dan juga bisnisnya tercapai. Amin. Amin. Makasih banget loh Mas Gila, aku sih terharu loh. Sama-sama. Bianca dan juga Marsian. Ya, ya. Gimana Bianca? Ya? Udah surprise. Udah tadi ketemu pas di belakang. Apa proyek yang sedang dijalankan untuk kedepannya? Siapa dulu? Marsha dulu? Aku boleh, dulu ya. Boleh. Dalam waktu dekat lagi proses lagi bikin bisnis baru, doain. Bisnis baru? Iya. Apa, online? Offline? Sebenarnya ini untuk kebutuhan wanita. Mudah-mudahan maju. Amin. Selain itu ada juga usaha lain? Baru itu aja yang mau dimulai lagi. Kalau Marsha? Ya ditunggu aja nanti, pasti banyak yang FTV-FTV yang belum tayang juga. Belum tayang. Terus ya nanti ada syuting-syuting lain. Ada keinginan lain mungkin? Kalau keinginan, pinginnya sih buka usaha juga. Buka usaha. Kayak mungkin kos-kosan gitu. Oh. Atau enggak. Kos-kosan. Kos putri. Atau enggak kayak butik juga. Butik. Desain-desain sendiri, soal adikku juga. Jadi kita berdua gitu. Oh, kamu kolaborasi sama adik kamu ya? Oh, luar biasa. Ya. Ya, mudah-mudahan FTP-nya lancar, filmnya juga lancar. Kenapa sih? Batiknya apa? Juga lancar. Dia mah kalau lihat gua serius, dia malah ketawa. Oke, okay. Ini buat Rio. Ya. Lagu apa yang paling... Coba yang lebih wibawa. Yang serius kan katanya serius. Rio. Ini saya salah satu penggemar Anda di dalam bermusik ya. Saya suka banget sama lagu-lagu Anda. Tapi kadang-kadang orang yang menyanyikan lagu sendiri kadang-kadang suka ada kebosanan. Ah, iya, iya. Karena dia harus bernyanyi untuk didengarkan oleh orang lain. Itu lagi. Iya. Ada nggak lagu yang paling berkesan bagi Rio selama Rio menyanyikan lagu? Ada nggak? Paling berkesan? Lagu paling berkesan sih sebenarnya kayak lagu single pertama yang zaman waktu pertama kali albumnya keluar tahun 2000 itu. Bukan Untukku itu sampai sekarang masih bisa dinyanyiin, masih orang semua masih bisa nyanyi. Orang masih tahu semua. Ya, dan itu lagu yang benar-benar bikin gue masuk ke industri musik Indonesia gitu kan. Coba saudara Rio mungkin. Iya, Pak. Ini untuk apa namanya ya? Bagus. Supaya orang lebih aware lagi dan juga mendengarkan lagu Anda lagi. Bagaimana kalau saya persilakan Anda untuk bernyanyi sama saya? Oke. Sana. Ya, siap-siap dulu dong. Salaman dulu. Bro. Ini yang gua suka nih. Ini. Hasilnya saya pengen ada nanya. Apa, saudara Ariel? Pengen Allah. Yeah. Ini Pak Sulek boleh duduk kan ini saya? Boleh, silakan duduk. Silakan. Aduh, sebenarnya saya gembira cuma sedih juga sih. Sedih? Kenapa sedih? Masalah dagangan saya, Pak Sule. Kenapa dagangannya? Dagangan saya laku, Pak Sule. Laku, alhamdulillah harus bersyukur. Ya cuma masalahnya Saswi doang, Mang Saswi ini. Masalah udah, lagi dia? Iya. Masalah lagi? Iya. Ciko! Kok Ciko? Gue kalau marah manggilnya Ciko. Sini. Bentar dulu, Pak Sule.
Pak Surya ngasih masukan apa buat Kang Sasi waktu itu? Saya ngasih, tolong. Kan kamu harganya mahal. Iya. Kalau orang mau laku, itu harga itu jangan terlalu mahal-mahal. Mang, kasihlah potongan harga. Saya bilang begitu. Berarti di bawah situ harganya, biar laku. Iya. Ya, benar nggak? Benar. Ya itu masalahnya kali Pak Surya ya. Terus yang jadi masalah apa? Ya itu menurut perintah kamu, Le. Saya gimana? Potong harganya. Tuh, udah. Yang tadinya 125.000 jadi 12.500. Yang 150.000 jadi 15.000. Dipotong semua, Nek, nolnya satu. Jangan dipotong semua, potongan harga itu sedikit gitu. Jadi tiga, dari 300 jadi 400 gitu. Naik. Lagi emosi ini saya ini. Mamang salah terus, Mama. Masih nggak ngerti juga, Mama. Mama, sini, Mama. Lihat, masa dia seperti itu, coba. Kamu gimana sih? Anakku. Bapak ini, Simba. Anak. Mertua Simba. Kamu? Hah? Mertua? Bapak mertua, kirain siapa? Jan Kang, ya. Terima kasih. Kamu udah? Desi, terima kasih sudah hadir di ini talk show. Masa, terima kasih. Sukses buat kalian semuanya. Terima kasih. Terima kasih juga buat penontonan saya luar biasa pada malam hari ini. Luar biasa sekali. Terima kasih. Oke, buat pemirsa di rumah juga terima kasih. Terima kasih ya. Saksikan terus ini talk show. Setiap hari jam 7 malam Senin sampai dengan Jumat. Ya, oke. Okay. Tapi jangan kemana-mana. Kita akan menyaksikan sahabat saya akan bernyanyi. Ya. Oke, okay. Sebelumnya ini ada pemenang Twitter ya. Nanti yang mau tahu siapa pemenangnya bisa lihat di timeline Twitter ya. @ini_talkshow. Siapa yang beruntung bisa lihat di sini ya. Oke. Okay. Dan sekarang mari sama-sama kita saksikan penampilan dari Rio. Rio.